Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, kolega, peternak semua dimanapun berada. Ini gambaran dari hasil operasi sesar pada sapi potong keturunan simental tentunya ya. Jadi 6 bulan yang lalu lebih, kurang lebih bulan Januari ya. Jadi kita lakukan operasi sesar di Desa Pulo, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Jadi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi induknya sehat, anaknya juga sehat, dan apalagi anaknya jantan. Jadi peternak memang menyukai hasil insinasi buatan anaknya jantan. Karena kalau yang lepas sapi itu rata-rata yang jantan itu 15 juta ya. Ya seperti ini 5 bulan 6 bulan jadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang memelihara sapi yang hasil insinasi buatan maupun transfer embrio yang tidak ada gapit ya Bu ya. Kesulitan melahirkan ada gapit ya, ya. Min 3 plus 5 artinya kalau di IB bulan 6 itu diprediksi lahir tuh di bulan 3 tahun berikutnya. Plus 5 nya tanggalnya, kalau tanggal 10 berarti ditambah 5, 15 bulan Maret, tanggal 15 diprediksi lahir di tahun berikutnya. Jadi hal-hal seperti ini sangat penting Bapak Ibu peternak, jadi harus memperhatikan jangan sampai ditunggu 9 bulan pas lahir mengalami susah kelahiran distopia. Anaknya udah besar ya. Bisa disebabkan karena ini belum minta kali yang pelvisnya kecil atau memang ini lukanya udah yang bagus udah enggak kelihatan. Jadi tidak bisa melewati pelvisnya ya. Jadi seperti ini. Bapak, ini jadi sebenarnya induknya ini baru pertama melahirkan. Jadi pelvisnya kecil, anaknya ini sudah keluar kaki dan kepala sudah, tapi ditariknya itu tidak bisa melewati tulang pelvisnya induknya. Jadi ya terpaksa kita lakukan operasi sesar ya atas persetujuan dari itu lukanya bagus sapi, Pak Narno. Jadi dia memang bersabar dan mau dilakukan operasi sesar sehingga paginya sudah ditarik beliau sama rekan-rekannya, akhirnya jam siangan ya mungkin jam 1 lewat jam 2 baru lapor ke saya dan saya lakukan operasi sesar. Jadi hal-hal seperti ini sangat prinsip bagi Bapak Ibu peternak yang melihara sapi betina yang niatnya untuk dikawinkan dan untuk berkembang biak. Karena bagaimanapun kalau memelihara sapi betina tidak ada kelahiran dalam setahun itu adalah hanya kerugian semata. Yang ini juga udah lahir. Harus memperhatikan. Ini udah lahir, Bu. Reproduksi pada sapinya. Jadi ini saya periksa 6 bulan kemudian karena 4 bulan yang lalu sebenarnya ini sudah minta kawin. Jadi kok ditunggu-tunggu tidak mau kawin terus lapor ke saya. Enggak begitu kelihatan ya Bu ya ini. Tadi itu ovariumnya sudah bagus, ada perkembangan folikel, ada selnya juga. Jadi memang pernah bersiklus dan mulai aktif bereproduksi, artinya uterusnya sudah bagus ya. Ovariumnya juga sudah bagus. Artinya hal-hal seperti ini itu bisa diantisipasi. Jadi ini operasi sesar yang 6 bulan yang lalu. Jadi saya posisinya ini sulit. Jadi saya juga enggak nyangka selamat sehat gitu ya. Tapi karena prognosanya juga bagus gitu ya. Jadi kita lakukan operasi, kita lakukan penanganan walaupun ini posisinya sulit. Jadi induknya sudah merebak, jadi kita tarik, kita keluarkan dulu dan memang wabah. Nah, ini hasil bekas operasi sesarnya. Jadi di ininya hampir enggak kelihatan sebenarnya ya. Jadi di situ. Jadi memang benar-benar menutup. Bagi Bapak Ibu juga enggak. Ini demikian. Terima kasih.